Yo. One fest. Steven Coconatry is gonna share a good vibration on you, yes. Yeah.
Apa kabar kawan? Long time no see. Kemana aja lo? I thought you mati. Senang rasanya bertemu kembali. Bermusim-musim yang berganti, namun dirimu selalu ku nanti. Senang rasanya bertemu kembali. Senang rasanya bertemu kembali. Oh ya 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 ya. Senang rasanya bertemu kembali. Yeah. Senang rasanya bertemu kembali. Selamat malam, selamat datang di One Face Season 2. Terus konser. Balik lagi, pokoknya malam minggu ini kita harus happy-happy lagi, lebih ceria lagi. Pastinya bareng kita bertiga, aku Wika Salim. Aku Dr. Iep alias Clifton Rompis. Saya Ivanka. Ihiu. Ya, saya juga mau ngingetin lagi, nggak bosan-bosan bahwa ya. One Face ini adalah the new rules concert yang kita beradaptasi di tengah pandemik ini. Konser dengan tanpa penonton ya, tanpa ya, penonton, kita penonton. Menjaga jarak, kita mematuhi protokol kesehatan. Betul. Gitu. Dan juga buat teman-teman One Face, teman-teman TV One semua, ya. Jangan lupa follow Instagram kita, @onefest_tv1. Betul banget. Dan jangan lupa juga kalau misalnya One Face ini, kita punya apa tuh namanya channel? Kita punya channel YouTube. Punya YouTube channel. YouTube channel itu kalau misalnya kalian lagi di jalan nih malam minggu, lagi berduaan di jalan terus mau nonton konser nih, tinggal buka aja YouTube-nya Play One. Jangan lupa subscribe. subscribe. Ya betul. Pokoknya buat teman-teman nih kalau misalkan lagi di luar kan malam mingguan, jadi tetap bisa nonton kita di YouTube-nya kita di Play One. Dan kalau teman-teman di rumah juga nih mau nonton episode-episode sebelumnya yang ketinggalan juga bisa langsung buka di Play One ya guys. Oke, sekarang ya, langsung betul. Aja. Ya, ada yang lupa. Apa tuh? One Face ini adalah satu bentuk kerjasama ya. TV One sama Lemon ID. But One Face juga selalu menghadirkan kolaborasi antar musisi papan atasnya Indonesia. Yes. Dan pastinya teman-teman di rumah penasaran sekarang nih Steven and Conconut Trees bakalan kolaborasi sama siapa? Tungguin aja. Sekarang mendingan kita ngobrol dulu yuk sama teman-teman. Apa kabar, brother? Long time no see. ini sahabat-sahabat gue semua ini. Apa? Sahabat perjuangan gue. Wedeh, kita tosnya gimana gini? Oke. Apa sih namanya? Sekarang kan ini lagi pandemi gini, gimana sih kegiatan teman-teman sendiri di masa pandemi kayak gini? Ya, di rumah aja. Di rumah WFH ya, WFH. WFH. tapi selama pandemi ini sih apa kita dituntut kreatif akhirnya? Betul. Ya, terus tapi untuk apa namanya? Tetap berkarya, tetap do something gitu ya. Terutama bikin-bikin lagu ya kan. Soalnya kalau kelamaan diem, wah kacau juga ntar. Pusing juga ya. Jadi bikin lagu biar waras. Benar, jadi tetap berkarya, tetap mencari inspirasi baru. Tapi tadi ku dengar lagi bikin album ya, lagi proses bikin album ya. Iya, lagi proses bikin album. Semoga. Sebenarnya udah jadi sih tahun sebelum pandemi kemarin udah jadi ya kan. Begitu mau rilis di pandemi kan, akhirnya di pending kan. Yeah. Di pending, kelamaan pending akhirnya bikin lagi sealbum. Jadi tambah banyak karya. Bikin lagi sealbum, Ji. Pan, gue mau nanya deh, Pan. Kalau misalnya kalian pas kemarin itu pertama kali nih, waktu itu kita main reggae yuk, gitu. Main reggae, kumpul kita main reggae. Sebenarnya feedbacknya gimana sih dari masyarakat Indonesia secara reggae gitu ya. Masih pada saat itu belum ada yang benar-benar terjun. Betul. Aku band reggae nih, kita band reggae nih. Benar. Iya, secara waktu itu sih secara apa ya, secara komunitas emang belum seperti sekarang gitu. Terus nyari tandem teman-teman yang buat main reggae juga masih jarang ya kan. Yeah. Akhirnya gue bikin sendiri-sendiri aja dulu saat itu ya kan, pakai Tascam ya kan, Fostek gitu ya kan, yang sudah robek gitu kan kalau misalnya itu. Ya akhirnya pelan-pelan begitu materinya jadi, baru kita kumpul. Tahun berapa waktu itu ya? 2004 ya? 2004 ya? 2004. 2004. Ya udah, nanti kita ngobrol lagi bareng Steven and Conconut Trees. Sekarang teman-teman sudah siap untuk perform lagi? Oh iya dong.
Next song ada sebuah tembang yang sengaja kita bikin untuk brother-brother kita. Almarhum Teddy dan almarhum Ara yang sudah berpulang. Jadi apa namanya, ini lagu sengaja kita bikin untuk mengenang mereka. Semoga mereka tenang di atas sana. Amin. Amin. Ya, husnul khotimah. Amin. Amin. Oke. Okay. This song's called Selamat Jalan Kawan. Ya, gue ikut di sini ya. Sambil kita... mati sambil mendoakan juga di sini. Okay. Amin. Minta doanya aja ya. Gue main ini ya. Yoi, siap. Ya, Stephen and Coconut Tree. Dan harus ku akui, aku kehilangan. Ku kehilangan saat bersama, saat kita pernah berbagi rasa. Tak bisa ku pungkiri, aku kehilangan. Ku kehilangan keseimbangan dan perih yang tak tertahankan. Hey. Aku tak berdaya. Oh, kau yang selalu ada harus terpisahkan. Berangkatlah dengan tenang, bawa sebersih senyuman. Doaku panjatkan, selamat jalan kawan. Berangkatlah dengan tenang, bawa sebersih senyuman. Doaku panjatkan, jalan kawan. Oh yeah, yeah. Oh, oh, right. Berangkatlah dengan tenang, bawa sebersih senyum. Selamat jalan kawan. Oh yeah. Oh yeah. Selamat jalan kawan. Selamat jalan kawan. Rest in love, brothers. Lagi ngobrol. Ini terus terang gue sedih banget karena kan gue deket lah. Deket banget. Apalagi sama si tandem. Sama Arai. Iya gue sedih. Gimana tuh sampai akhirnya ke apa nah, terinspirasi bikin. Gue ngerti sih karena kalau gue jadi lo pasti gue akan bikin juga lagu seperti itu. Coba dong, coba dong. Kasih dong, kasih dong. Mana Val, gimana Val? Aduh, ceritain Val.
Kita sangat terpukul karena memang kita itu merasanya bukan hanya sebuah band tapi sebuah keluarga. Iya, pastinya. Ya, salah satu keluarga kita meninggal ya, terutama Tepeng. Iya. Tepeng yang sedih banget ya, Bang ya. Akhirnya ya, waktu itu di Pulau Bidadari tuh kita ada rekaman live di sana tuh. Ya. Akhirnya Brother Tepeng, merinding gua nih. Brother Tepeng bikin lagu itu sekejap dan jadi dan kita rekam. Iya, iya, iya. Udah gitu ya udah gitu apa namanya? Ditambah juga kehilangan Brother juga Sgora ya kan? Itu apa kayaknya di band itu apa ya kayak pincang gitu jadinya. Ya kan kayak pincang tapi show must go on gitu loh ya. Dan gue yakin mereka berdua akan kecewa kalau kita enggak fight lagi gitu kan. Nah. Jadi okay lah, show must go on, kita mesti berangkat terus gitu ya kan. Ya. Kita wakilin semangat-semangat Brother juga gitu sih. Betul. Ya itu aja yang gua ini ambil sih di situ gitu. Ya. Mesti fight gitu ya kan. Harus. Ya, semua segala doa yang terbaik buat brother-brother kita. Amin. Ya. Amin. Pertemanan ya, kalau misalnya arti sebuah teman ya, kalian bikin lagu sebuah lagu gitu. Maksudnya bisa dibilang kalian ditinggal beberapa teman kita yang udah mendahului ya. Ya. Terus maksudnya ada gak sih kepikiran gitu kalau misalnya gue mau bikin sesuatu nih buat lagu atau kemarin. Ya tadi kan udah jadi gitu ya, tapi apa gitu yang lebih fenomenal, bukan fenomenal maksudnya yang lebih berarti gitu selain lagu. Kayak... Iya, ada kepikiran juga sih, tapi mungkin teknisnya lebih ke tribute sih mungkin sih, mungkin lebih ke tribute juga. Jadi nggak cuma selagu dua lagu, tapi ada memang tribute yang kita bikin buat mereka gitu. Jadi mereka. whole album we dedicate for them. Yes. Yeah. Wow. Jadi lebih banyak lah ininya apa namanya space-nya lebih banyak gitu. Enggak cuma di lagu doang gitu ya. Oh iya ini mudah-mudahan. Ini jembenya Opa Teddy loh. Oh iya. Jembenya Opa Teddy. Ini mana-mana kita bawa. Tiap kita manggung dia pasti nongol nih jembenya ya kan. Maskot jadi maskot ya. Spirit aja. Spirit terus bentuk appreciate ini juga. Ini aku majuin ya. Nih buat teman-teman mungkin yang itu mau lihat. Dan pokoknya kita semua jangan sedih lagi ya. Doakan kita, kami ya. Iya dong. Bisa ya. Iya dong. Semongko ya, semongko. Iya dong. Semongko, pokoknya kita harus ceria. Karena Januari ini kita harus lebih ceria lagi. Yes. Dan sekarang dan kita ada siapa nih? Pesta-pesta ya. Neng Wika ada siapa nih? Kita ada bintang tamu yang bakal collab sama Steven ya. Wow. Ada siapa? Oh berarti sekarang kita mau collab. Kasih dong bocorannya. Ini ada kita panggil aja langsung. Langsung kita panggil sekarang nih. Tris, kita serahin aja sama Tepeng. Yaudah deh. Kita serahin sama Tepeng. Teman-teman di rumah. Oke, kita panggil nih brother-brother untuk jamming bersama di sini. Kita pesta pora, brother and sister. One fest. Yeah. Woyo. Hari ini memang hari yang indah. Tuh kita jalan bersama. Mari kita ciptakan suatu suasana yang gembira. Dan lepaskan beban di hati, karena ku tahu kau tak sendiri. Dansa bersama bidadari, let's have the party, let's have the party. Pesta pora. Memang susah, tapi jangan dibikin susah. Yo kita jalani saja semuanya, ambil aja enaknya. Dan lepaskan beban di hati, karena ku tahu kau tak sendiri. Yo mendingan kita happy, kerenya party, kerenya party. Oh yo, oh yo, brother and sister, please welcome here today. Lupa, lupa, karena untung terus berada di dalam.
yo, hilangkan duka lara. Let's have some fun here together. Let's have some drink here together. Let's have some weed here together. Let's have some shit. Let's have some fun here together. Let's have some drink here together. Let's have some weed here together. Let's have some shit. Bro, langsung. Apa kabar? Nambah keceriaan Januari ceria kita. Yes, Pesta Pora. Yes. Pesta Pora. Asoynya tuh, asoynya. Asik. Aso. Fatu Black, apa kabar Fatu Black? Baik, baik. Siap, siap. Ini harus jaga jarak dong, jaga jarak. Jaga jarak, jaga jarak. Sebentar nih, sebentar nih. Ini satu step dulu, step dulu. Kurang ya satu album mestinya. Kurang. Yoi, sangat menyenangkan bisa jamming bareng Fade to Black. Feeling good, man. Feeling good. Respect. Respect. Hiya. Aku mau nanya lagi sama Fade to Black. 2021 kira-kira bakalan ngeluarin album dengan tema apakah? Temanya yang pasti rahasia. Terus mau ngeluarin apa enggak itu juga rahasia. Itu gak ada jawaban, dong. Jawabannya. Jadi jawabannya masih rahasia. Ya mudah-mudahan 2021 adalah sesuatu. Amin, kita tunggu pokoknya karya dari Fade to Black. Fade to Black. Ya mumpung sini ada sama Stephen Coconut Tree. Ya. Kayaknya pengen challenge Fade to Black. Boleh. Main nge-crew. Gua apa, kita main musik reggae, lo nyanyi. Gua main bass. Oh gatel. Pijum. Ya, kita. Kita. Yeah!
Makin malam makin seru nih. Iya, iya, iya. Iya. Tapi kita ngobrol lagi bareng sama Steven. Aku nih mau tanya, gimana sih respon dari fans-fans kalian setelah kalian akhirnya balik lagi untuk ayo kita berkarya lagi. Ini nih, siap nih. Gimana respon dari fans-fans kalian? Ini, udah, ada. Oke. Okay. Yang pasti sih rasa rindu mereka buat Steven Coconut Trees terobati. Asik. Pasti gitu. Kalau itu. Iya kan, dan apa ya, mudah-mudahan jadi bisa motivator gitu loh buat mereka juga. Betul, jadi buat mereka semangat lagi karena semangat Coconut lagi yang penting. Balik lagi. Seberapa banyak sih sebaran fans kalian di Indonesia? Apa tuh? Seberapa banyak sih sebaran fans di Indonesia? Seberapa banyak? Uh-uh. Wah, rata kalo, sih kalau sekarang sih. Rata ya? Rata sih sekarang, kalau dulu mungkin ada titik-titik gitu ya. Tentu ya. Nah, tapi sekarang kayaknya alhamdulillah udah rata dia. Asik. Makin rata. 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 Okay. Yeah. Aku mau tanya nih, Bang Tegas atau Peng. Gue dulu dong, gue dulu. Palo nih, palo. Mulai berebutan lagi. Sweet. Seri lagi. Dua. Menang gue. Yes. menurut lo perkembangan musik reggae dari awal dulu, dari sejak Imanes, terus ada Tony Q, sampai sekarang menurut lo seperti apa perkembangannya? Kalau menurut gue sih relatif pesat ya. Kalau terhitung dari reggae itu adalah sebuah genre yang paling baru lah kasarnya. Hmm. Yeah. Dibanding dengan genre musik lain gitu, yeah. Tapi perkembangan pesat banget. Kalau dulu kan kita mau cari apa namanya, mau cari gig tuh susah banget ya. Iya. Kita kadang-kadang dulu mesti bayar dulu kan mau manggung ya kan. Iya. Apa gitu ya, sebelum mesti bayar dulu ya. Mesti bayar dulu mau manggung. Okay. Sekarang alhamdulillah mungkin tiap minggu, sebelum pandemi ini tiap minggu ada acara. Wow. Oke ya. Yes. Wow. Nah, terus band-bandnya juga ya kan. Band-bandnya juga apa. Makin banyak yang baru-baru. Banyak yang baru-baru, terus udah berani mainin lagu-lagu sendiri gitu, karya-karya sendiri. Oh keren. Berarti memang terbukti ternyata makin kesini makin banyak pecinta musik reggae. Makin betul. Alhamdulillah ya. Ngomongin musik sendiri nih, Bang Tegas atau Kepeng. Gue mau tahu dulu single pertamanya itu, Welcome to my paradise gitu. Nah kalian tuh labelnya masih, pertama menurut saya 267 itu. 267 ya? 267. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Yeah. Kenapa kalian milih lagu bahasa Inggris untuk menjadikan single pertama? Karena ada lagu-lagu lain di album itu ya, maksud itu album favorit gue juga gitu. Ada Kembali, ada yang lain gitu yang wih. Tapi kalian milih lagu sebenarnya bahasa Inggris. Awalnya itu Serenada justru. Serenada, betul. Awalnya Serenada, kita rilis Serenada, abis itu baru Welcome to My Paradise. Oke. Okay. Jadi Serenada dulu, Indonesia dulu baru Welcome to My Paradise. Tapi malah diterima yang hitsnya itu malah Welcome to My Paradise. Paling dong itu Welcome to My Paradise. Ya itu mendunia sih boleh bilang, single itu serius. Jadi bukan di Indonesia aja. Itu di luar ekspektasi juga sih. Alhamdulillah. Gak nyangka juga gitu maksudnya. Alhamdulillah itu karya yang luar biasa. Semoga abadi selamanya. Tapi 2021 ditunggu album barunya. Pokoknya kita tunggu semua karya-karya terbaru dari Steven and Coconut Trees. Nah buat teman-teman di rumah, sekarang kita langsung aja yuk lihat penampilan dari Steven and Coconut Trees. Yep. Siap teman-teman? Kita hempaskan lagi semua yang ada di sini, kita joget bersama lagi. Sudah siap? Lagu gua nih. Ready? Oke. Lagu gua. Langsung hajar Steven. Kita mesti jamming ini musiknya. Coconut Trees. Hey, yo. Gua nyanyi. Yeah. Listen. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kok gak kuliah, juga gak kerja? Tapi ku jawab inilah ku adanya, yeah. Tapi jangan kira, aku gak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia, yeah. Yang penting aku jadi yang bikin susah kalian, yang penting gak terlibat 378. Yeah, ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas lepas tanpa beban, aku menang.
bikin susah kalian. Yang penting kau terlibat 378. Yeah, ku jalani apa adanya. Aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka, ku jalani apa adanya. Aku again. Got no time to think about my pain. I don't want to bring back yesterday. Today I throw my chance away. It's the time for me to walk away. Second chance. Ooh, ooh, ooh. I try no matter how hard it takes. Falling, but I'll never
I'm trying, I will always keep fighting. To wake up and I'm falling, you know the sense of my falling. But I never stop trying, I will always keep climbing. To the top that you never find. Yeah. Yo, man. Keren sekali. Abang aku yes. Yang satu agak-agak kayak gini. Yeah. Ini malam minggu baru ini. Saya berasa malam minggu. Ini Januari ceria ya. Iya, yeah. Kayaknya udah lama banget ya. Abang kurang hiburan ya, Bang? Yes, saya kurang hiburan. Tambah satu jam lagi bisa nggak? Tambah satu jam. Boleh nggak? Ini Bang Lim nih. Berangkat, berangkat terus. Ya, terus. Perasaan teman-teman yang ada di rumah pasti aku yakin juga teman-teman yang ada di rumah nih sambil nonton sambil jingkrak-jingkrak kayak Bang Cliff gini nih. Iya, maafin kakaknya Vincent ya. maafin ya. Seru ini kakaknya banget. Vincent begini nih. Makanya tiap malam minggu kita harus kayak gini. Stay tune. Biar awet muda, biar teman-teman di rumah juga makin semangat terus, ceria terus. Tapi ini kita gak kerasa, kita udah seru-seruan, happy-happy bareng sama Cinta. Iya, betul. Gak apa-apa, terus. Sopet lu. Tapi, sebelum kita pamit, ada gak sih pesan atau kesan dari teman-teman Stephen and Coconut? Ya. Buat One Fest. Okay. Gimana perasaannya setelah mampir di sini? Okay. Terima kasih TV One udah ngundang Stephen Coconut. Yeah. Yes. Menyebarkan spirit reggae di Indonesia. Yeah. Semoga spiritnya sampai dan amin. Buat teman-teman Indonesia yang di masa pandemi ini semangat terus, tetap kreatif, berkarya dan berdoa. Oke, persembahan terakhir dari Stephen and Coconut Tree. Sampai jumpa. Lagu santai. Thank you. Terima kasih sekali lagi One Fest. Sudah bersenang-senang. Suatu kehormatan sekarang gue pengen jamming sama brother gue. Rainbow Skanking, topan dari Belitung. Right on! Lagu santai! Hey! One, two, one, two, three! Cinta yang sebenarnya indah sekali, kadang menipu dan bikin sakit hati. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi. Terlalu indah untuk ditangisi. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai. Lagu pantai, mari kita santai. Thank you. Di mengejar sesuatu yang belum pasti. Oh yeah. Kadang kau gagal, lalu frustasi. Yeah. Tetapi hidup yang indah cuma sekali. Oh yeah. Terlalu sikat tutup kita isi. Jadi lagu pantai, jadi lagu santai. Yeah, nyanyi lagu pantai, mari kita santai. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai. Yeah, nyanyi lagu pantai. Topan Rainbow Skanking, everybody. Right on.
Raja Santa. Yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai. Yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai. Yang berikan damai.